Okey, so sekarang ni kita ada dekat Jerantuk lah. Kita beli besi. Ni ini bukan projek. Ini orang cakap try and error. Kita nak cuba benda baru. So yes, kita tengah order besi. Lagi kita angkat potong buat masuk elak. So payment dah buat. Kita bayar by transfer. So yes. So kalau tengok video sebelum ni, aku pernah buat pergi beli besi kat sini. So yes, ini dah tak tempat dia. So dah akan bawa turun besi, kemudian potong. Kita bawa naik elak je lagi. Okay, bawa balik sendiri. Cepat sikit, kalau tunggu lori lambat, Mat. Okay, Mat. So ni besi dia dah bawa keluar daripada store tadi. Kemudian dia akan bawa ke sini, akan potong. So uncle ni akan potong lah. Uncle, bang dulu. Uncle dah cakap bang dulu. Dah bang dah tadi, Mat. Dah bang. Ni semua barang dah bang, Mat. So kat sini memang ada jual gas, ada jual pagar, ada jual besi. Uncle ni dah dapat duit, baru RPN tak berbelah dah. RPN, dia dah dapat duit, dia RPN dia rendah. So dekat sini memang kau boleh potong sendiri, kau boleh minta orang potong. So jom, kita pergi tengok besi lah. Olo, macam mana potong? Olo, separuh, separuh ya? Separuh. Semua potong separuh? Semua separuh? Tengok, dia dah dapat. Dia dah backing, RPN slow. Kalau tadi RPN 12, mencanok naik, takut aku. So dekat sini dia ada besi ni lah. Apa ni, ni piling. Ni Mat, piling Mat. Aku belajar civil tapi aku tak pernah tengok besi piling macam ni. Tiang piling depan mata. Ada. So ni pagar. Pagar, harap makan pagar, pagar makan padi. RM185 Mat, 5mm besi dia. 1 meter, darat 2. 2 takkan 2 kaki pun. 1.2 meter, darat 2.4 meter. 1.24. Mahal gila weh. Separuh. Kapan ke? Sebab separuh mau naik elak. Senang. Yelah. Tanya marah. RM300 lagi bayar belanja saya makan mah. Ayo. Aku tahu, bukan tak tahu. Ha. Potong ni sedap, dia senyap sikit. Tengok, senyap tapi bila dia makan dia bising. Okay, yang ni jenis pakai belting, belting senyap. Naik dulu, sampai potong sampai ni. Kau tengok buah kawet, isi minyak pakai kat. Huh, bapak steady. Kau tengok, ni buah kawet. Okay, ni buah kawet. Okay, ni buah kawet macam dasi. Awak tengok, anak buah kerja macam mana pakai. Seluar dah luntur warna. Baju leher kembang. Ini hari ni berjalan memang ikut tema anak buah dengan buah tokek. Ni kereta tokek kawan. Ni tokek kawan. Ini pekerja. Baking dulu, Mat. Aku bapak selekeh, serius. Aku kalau hari aku rasa nak main kotor, tak ada lah. Aku nak pergi Jerantuk ke nak pergi Temeluh. Aku tetap pergi mampus. Buat apa semat-semat? Orang cakap aku tak ada duit. Tak apa. Dia tak tahu realiti. Tapi tu lah, aku tak tahu kenapa. Semalam Aku pakai ni. Aku insert gambar. Member aku DM aku. Hakim, kau semat-semat nak pergi mana tengok DM ni? Masa aku sampai, Oci tanya aku, kau pergi berdating eh? Sebab tu aku tak boleh. Aku tak boleh nak pakai jeans. Bila aku pakai jeans, orang cakap aku pergi berdating, Mat. Eh, geram. Sebab dia nampak aku handsome sikit. Aku saja selekeh. Kan handsome kan, ramai sangat kan yang ni rambut tak potong. Kalau abang dah siap potong, backing dulu, Mat. Abang ikut belakang, Toroi. Bos, itu kereta apa? Hai tak? Itu Suzu. Semua helak. Sedap Toyota berapa nama. So, pakai Euro 5, Mat? Toyota. Pakai Euro 5, eh? Euro 5. Lagi apa beza Euro 5 dengan DC Senate? Lagi power. Tipu. Kau semua ni mindset semua tu. Semua tu mindset. Kita nak main spin tayar lebih lagi. Tak payah. Itu semua mindset. Dah penuh minyak. Jangan jadi spin lebih. Jangan jadi bodoh-bodoh. Okay, ni untuk apa? Untuk Euro 5. Lebih top engine. Nampak? Ni tak ada. Pembakaran lebih cekap. Ni tak ada. Kau tahu tak kalau aku terbalik ke kepala kita sama? Tak boleh. Oh, dah cuba planning, right? Kau terbalik ke kepala hitam lah ni. Sini. Rabbit, Mat. Rabbit. Ada. Okay, hai, assalamualaikum. Nak selamat petang kepada semua mana baik dan juga bukan mana baik. So, ni adalah sambungan video semalam yang aku pergi beli besi semua tu. So, hari ni kita akan buat
rak. So bila buat rak, kita kena ada pintu ukur untuk kita. Kalau macam aku, orang pro dia tak ada design lah. Kalau macam aku, adik-adik yang baru nak main buat rak ni, kita kena design. Kita kena lukis. Ni bot zaman belajar di poli tu. Tak level lah, lah siap ada bot, mat. So ya, aku akan lukis, simple drawing dulu. Kemudian kita akan naikkan rak. Kita buat dalam satu rak dulu hari ni. Okay, belajar welding. So welding dekat dalam, bang dulu. Kita jalan dulu. So, beli besi RM319. Satu meja, satu rak besar tu, mat. So balance besi banyak lagi. Meja ni rak 4 tingkat, kaki kat atas, bawah dia punya tingkat lah. So esok kita pergi beli plywood, kemudian kita akan masuk kat bengkel lah. Okay, permodalkan RM319. Mesin welding RM1,500. Ini kalau minta kat kedai ni RM500 tak jatuh. Okay, RM300 tak jatuh. So yang ni backing dulu, mat. Kau jangan minta aku tunjuk welding lah, macam palat. Ni cukup untuk guna SDI. Dah pro welding baru kita buka order. See you next, mat. Drop it like that. Ada ruginya klik tombol subscribe, guys.